Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Kita berjumpa kembali dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Sabtu 29 Mei 2021. Semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda untuk merenungkan iri hati membuat orang buta melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Semua kita, saya percaya, saya yakin, kita mendambakan satu hidup yang damai-damai saja, yang baik-baik saja di antara kita. Tidak ada, saya kira, yang mendambakan yang sebaliknya. Dan supaya hidup yang demikian itu terjadi, maka harus ada saling menghormati, saling percaya, dan tidak saling memusuhi, tidak saling menghina, berkata-kata buruk. Hidup yang seperti demikian, hidup yang dalam keadaan damai, saling percaya, tidak saling memusuhi, tidak saling berkata buruk, seketika akan rusak ketika mulai ada dan hidup sikap iri hati. Sikap iri hati kemudian akan menimbulkan sikap saling bermusuhan, hanya saling menghina, tidak percaya satu sama lain semakin besar
karena iri hati ini, dan yang pastinya damai pun akan hilang. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sikap iri hati pun akan membuat kita semakin buta untuk melihat kuasa Tuhan yang bekerja di sekitar kita lewat alam, lewat sesama kita. Dalam Injil hari ini, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua, mereka menunjukkan dengan jelas sikap iri hati mereka dengan mempertanyakan soal kuasa Yesus dalam segala tindakannya. Apalagi Yesus barusan mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah. Yesus tahu bahwa mereka mempertanyakan itu karena mereka merasa disaingi. Mereka tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri Yesus. Mereka merasa tersaingi. Kepemimpinan mereka serasa didobrak oleh Tuhan Yesus. Bahkan saudara dan saudariku, ketika Yesus menantang mereka dengan pertanyaan tentang baptisan Yohanes Pembaptis itu datangnya dari Tuhan atau manusia, mereka pun tidak bisa menjawab karena tidak ada kejujuran pada diri mereka. Yang ada hanya iri hati yang sudah mendalam. Kedekilan hati mereka sudah sangat dalam, sehingga mereka tidak bisa melihat lagi kebaikan yang ada pada orang lain, dalam hal ini pada diri Yesus yang membawa kebaikan buat banyak orang. Semua orang yang di luar mereka tidak sejalan dengan mereka, dianggap sebagai musuh, sebagai saingan mereka. Tidak ada lagi damai dalam hidup mereka. Yang ada hanya percekcokan, ketidakdamaian, mencari musuh. Saudara dan saudariku seiman dalam Yesus, sebagai murid Yesus, kita diminta untuk menghilangkan sikap iri hati dan lebih membuka mata hati kita untuk melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dunia ini lewat orang lain dan bekerja dalam diri kita sendiri. Yesus minta kita lebih memfokuskan pada pengembangan kerajaan Allah daripada menyibukkan diri dengan keegoisan yang hanya mendatangkan ketidakdamaian, yang hanya mendatangkan permusuhan. Yesus minta kita sungguh percaya pada kuasa Tuhan yang bekerja. Dia minta kita untuk berjuang terus, untuk setia hidup sebagai murid-muridnya yang jauh dari sikap iri hati dan kesombongan, dan selalu hidup rendah hati dan bergantung pada kuasa Tuhan semata. Hidup penuh penyerahan total pada Tuhan. Percaya Tuhan bekerja dalam segala situasi, memberikan sesuatu yang baik kepada dunia ini, kepada manusia. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang untuk itu. Dan kita mohon kekuatan Tuhan untuk menemani kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur kami atas kasih cintamu yang tak terhingga buat kami. Bantulah kami agar kami tidak hidup dalam dengki dan iri hati yang hanya membuat hidup kami tidak damai dan tentram. Tetapi bantulah kami hidup penuh damai. Bantulah kami hidup penuh penyerahan total kepadamu saja, sehingga kami hanya fokus untuk mewartakan engkau dalam keseharian hidup kami.
Tolonglah kami terus agar kami setia dalam jalan pemuritan ini. Kami mohon semuanya ini dalam namamu yang kudus. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, semua orang yang kita sayangi dan cintai, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.